Waduh, 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 ini musuh nih kok kenapa gitu? Lagi pada perang kah? Palanya pecah ya kan? Aduh, santai dulu gak sih? Ditarik dikit langsung headshot. Solusinya apa bang? Solusinya pakai cara setting sensitivitas Agus Siregar, bikin pala musuh auto bergetar, bergemuruh, bergoyang dan selalu kata gue teh apa? Ditarik dikit doang ya kan? Aduh, 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 ini musuh pada ngapain gitu ya? Udah jelas gitu ya, kita pecahin palanya. Mana nih, absen dulu gak sih? Oh kamu, pala tuh ya. Mana lagi, mau dimajuin? Boleh, sini bang. Aduh, nunggu-nunggu gitu ya. Buat apa bang, buat apa gitu ya. Buat dipecahin mah boleh. Oke guys, kita teknik apa guys? Teknik tipuan-tipuan manja gitu ya. Kita tarik mundur seolah-olah kita cupu ya guys ya. Padahal mah, kita suhu. Suhu apa? Suhu 90 derajat anjay, kelas badas. Mana nih musuh nih? Oh di situ boleh. Adu aim ke bang? Boleh lah. Kata gue teh ngapain kamu adu aim lawan gue gitu bro? Lah ini lagi rame-rame. Pala pecah langsung boy. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya ada di sini boy. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru gak sih bang? Maju-maju kayak gitu. Sini gue majuin. Eits, santai dulu gak sih bang? Mana nih? Daripada kalian penasaran ya kan? Bang, kok headshot mulu sih bang? Kok headshot mulu? Nah ini dia settingan sensitasnya. Di sini kita pakai di 156, 150, 160. Buat hertz-nya kita pakai di 60-90 hertz. Biar lanjai, enak, smooth gitu ya. Nggak patah-patah. Kita pakai settingan yang paling simple. Nggak banyak animasi. Nggak banyak patah-patah juga gitu ya. Bikin gampang headshot gak sih? Betul, pakai settingan yang simple-simple aja. Buat custom audionya di sini kita pakai di 45, buat drag shoot ke 54. Jangan melebihi itu, guys. Nah, buat tipe perfect shoot di 25 ke 39. Kalian kalau mau aim-nya yang merah-merah aja boleh dicoba. Buat set Android-nya dipakai di skala MSI transisi, satu-satuin semua biar nggak delay tombol tembaknya, tombol globalnya, di DP-nya di 486. Pastinya enak buat headshot, tapi buat jago mah tetap join membership Agus Siregar ya bro. Dicek pin komen di atas, dicek link di deskripsi. Kalau masih belum bisa, disalin tautannya, kalian bisa langsung masukin aja ke Google ataupun ke Chrome. Jadi gaskan join membership sekarang ya kan. Waduh, ini caranya guys ya. Cara headshot itu sebenarnya mudah guys. Mudah, simple, cuman satu cara doang guys. Selebihnya kalian bisa tonton aja di video lainnya, yaitu ya crosshair guys, crosshair. Kata gue teh nih, ini musuh di depan juga gampang buat headshot gitu ya. Kenapa? Karena crosshair kalian setara dengan kepala kalian guys, itu sama dengan headshot bro ya.
Oke guys, itu dia buat cerita set Andro bikin pala musuh auto bergetar, bergemuruh, dan bergoyang selalu, anjay. Ya, daripada kalian penasaran gitu, bang, kok headshot mulu gitu ya. Jadi share guys ke teman-teman kalian, biar pada jago satu squad semua gitu ya. Kalau satu squad jago headshot, terus teman-teman kalian enak buat diajak mabar, wah udah sih, bantai-bantai gak sih? Nah, bang, tapi kok aku gak headshot-headshot sih pakai senpitas ini? Kok aku udah niru semua video-video abang, kok gak bisa headshot-headshot mulu? Nah, kalian ada yang bermasalah dari skill individunya. Buat kalian yang masih bermasalah, skill kalian masih kurang gitu ya, bisa join membership atau bisa tonton video-video yang dulu guys, yang tips nanti dari Agus Siregar gitu ya. Itu dari 2016 sampai 2024 masih kepake tips dan triknya cuy. Jadi buruan ditonton, oke? Saya Agus Siregar, cabut dulu.